Tanamlah rumput odot, karena rumput odot bisa bertahan sampai 5 tahun. Bayangkan aja, nah, kalau kita mempunyai stok pakan selama 5 tahun. Nah. Karena rumput odot, begitu kita panen usia 1 bulan, kita akan terus memanennya sampai 5 tahun setiap sekali 25 hari. Itulah beberapa keuntungan menanam rumput odot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi di channel kita Iwan Pasaribu. Selamat berkarya, selamat sukses. Oke, baiklah, kali ini kita akan berbagi tutorial tentang cara menanam rumput odot. Nah, kenapa kita berbagi tentang rumput odot? Karena keberhasilan ternak ditentukan oleh pakan. Salah satunya ialah rumput odot adalah solusi pakan ternak. Bagi yang sudah mengetahui, abaikan saja, khususnya ini kepada bagi yang belum mengetahui. Mari kita mulai. Yang pertama, nah ini kita buat bibit yang baru diarit ya. Yang baru diarit. Kita cangkol. Nanti kalau menanamnya, oke, baru kita sediakan lubang. Sediakan lubang dulu, jarak tanamnya 50 kali 80. Kira-kira. Nah, sudah tekankan. Ini kita buat bibitnya 2 tungkul aja, 1 lubang. Usahakan ini daunnya jangan dibiarkan ya, potong aja agar jangan nanti jangan layu, bisa-bisa dia mati. Itu caranya. Ini nanti setelah kita tanam tunas-tunas rumput odot tersebut, baru kita siram pakai tanah atau kompos bekas kotoran debu atau kambing. Usahakan tanah bekas kotoran debu tersebut sudah dipastikan tidak mengandung gas lagi atau dengan cara difermentasi ya. Itulah caranya untuk cara penanamannya. Umur sebulan akan seperti ini, dipangkas saja atau diarit ya, tujuannya maka cepat kita arit biar dia cepat beranak lagi. Mudah-mudahan nanti umur 6 bulan sudah seperti ini banyaknya. Sudah seperti ini banyaknya. Jadi nanti kita panen 25 hari sekali sudah bisa kita panen. Marilah kita manfaatkan lahan yang sedikit untuk menunjang keberhasilan ternak kita. Itu kalau seperti kami ada 1/4 rantai cukup untuk 2 minggu pakan kambing untuk 40 ekor. Jadi
Gak usah sungkan-sungkan, tanam aja. Karena kunci keberhasilan ternak terletak pada pakan. Tanamlah, walau di samping-samping rumah, dan lebih bagus apabila ada lahan kita yang luas. Cara memanen rumput odot, diarit aja kandas, ya. Jangan terlalu tinggi-tinggi kali. Alasannya kenapa? Kalau tinggi-tinggi kali dia nanti cepat mati, kering. Saya sudah pengalaman di situ. Makanya agak kandas aja buat mengaritnya. Itulah cara mengaritnya. Nah, agak kandas dibuat ya. Oke. Jika ada pertanyaan, cantumkan aja di area komentar. Sesegera mungkin balasnya. Selamat berkarya, selamat sukses bagi peternak seluruh dunia.